Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot, selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang siapa di antara 12 Sio ya. Empat diantaranya punya potensi besar sekali di bulan Februari tahun 2024 ini yang akan punya nasib baik, selalu bejo, selalu hoki, selalu beruntung ya, dalam asmara, dalam keuangan, dalam karir, dalam berbisnis, dalam segala hal ya, sehingga apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan itu selalu membawa nasib yang sangat baik, selalu bejo dan selalu beruntung ya. Mungkin di antara 12 Sio, 4 di antaranya adalah keberuntungan Anda ya. Bisa jadi Anda yang sekarang ini mencalonkan diri sebagai DPRD, DPR RI di pemilu 2024 ini lolos gitu ya, sehingga bisa jadi Dewan Perwakilan Rakyat daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat pusat gitu ya. Atau bisa jadi Anda yang sekarang ini punya usaha bisnis, bisnisnya maju pesat sekali ya, banyak orang yang membeli produk-produk Anda, atau Anda yang sekarang lagi nego proyek, proyek Anda disetujui, atau bisa jadi Anda yang sekarang ini posisinya melamar pekerjaan, keberuntungan Anda menyertai Anda sehingga Anda bisa masuk di tempat kerja yang Anda impikan selama ini, atau bisa jadi Anda yang sekarang ini mengejar karir sebagai seorang artis, sebagai seorang penyanyi, maupun karir apapun, itu mengalami lonjakan yang sangat pesat sekali, sehingga bisa menduduki jabatan tertinggi, ataupun nama Anda menjadi viral, trending topic, ataupun Anda punya keberuntungan yang lainnya ya. Di bulan Februari ini, di mana bulan Februari ini juga bertepatan dengan bulan Valentine, bulan penuh kasih sayang, Imlek 2024, juga pemilu 2024 baik presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia ya. Kita kocok kartunya dan kita akan coba bacakan siapa di antara 12 Sio ini, yang empat diantaranya punya potensi besar, selalu bejo, selalu beruntung, punya nasib yang sangat baik sekali ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, usahakan ditonton dari awal sampai akhir dan iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan Anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian ya. Kita ambilkan kartu yang pertama dan ini adalah kartu hoki kalian ya. Kartu ini adalah gambaran dari Sio ya, yang punya karakter orangnya menarik, menawan, berkarismatik, daya tariknya terhadap lawan jenis kuat sekali ya, sehingga banyak orang-orang itu dekat dengan dia. Orangnya juga humble, akrab, bergaul dengan siapapun, tidak membeda-bedakan status sosial gitu ya, ataupun pendidikan maupun kedudukan. Tipikal orang ini suka makan, suka apa ya istilahnya, hiburan, dan orangnya mudah akrab ya dengan siapapun, orangnya humble, dan orangnya terkadang terkesan sebagai playgirl, playboy ya. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot, yaitu Sio Babi ya. Ini adalah Sio Babi ya, di bulan Februari tahun 2024 ini benar-benar nasibnya sangat bejo, sangat beruntung sekali ya, karena lamaran pekerjaannya benar-benar diterima sesuai dengan harapannya,
atau bisa jadi Anda yang posisi sekarang ini mengejar karir, karirnya mengalami kenaikan. Anda yang posisinya ini berbisnis, bisnisnya semakin maju pesat, omsetnya bisa mencapai jutaan sampai miliaran, atau bisa jadi Anda yang sedang proyek, mengajukan proyek, proyeknya disetujui ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua dan ini adalah kartu keberuntungan Anda ya. Kita kocok kartunya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, usahakan ditonton dari awal sampai akhir biar tidak miskomunikasi atau gagal paham ya terhadap apa yang kita sampaikan ya. Dan saya ingatkan untuk selalu menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Dengan Anda menciptakan kebahagiaan, walaupun kondisi Anda galau, lagi resah, itu akan mendatangkan hal baik, hal positif ya. Apa yang Anda pikirkan adalah kenyataan ya. Makin happy, makin hoki ya. Kita ambilkan kartu yang kedua dan ini adalah kartu keberuntungan Anda. Kartu ini adalah gambaran dari Sio ya, yang punya karakter orangnya humble, mudah bergaul dengan siapapun. Tipikal orang yang suka makan, suka kuliner, tipikal orang yang suka kebersihan, suka berdandan, selalu keluar rumah itu dalam kondisi wangi gitu ya. Terus tipikal orang yang cerdas, cerdik, dan orangnya itu setia ya dengan pasangan. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot, yaitu Sio Kambing. Ya, ini adalah Sio Kambing yang di bulan Februari tahun 2024 ini, yang bertepatan dengan Imlek 2024, yang bertepatan dengan Valentine, bulan kasih sayang, juga pemilihan presiden wakil presiden Republik Indonesia atau pemilu 2024 ini, nasibnya benar-benar beruntung ya. Karena kenal dengan cewek atau cowok yang disukai ya, yang kemungkinannya untuk menyatakan cinta itu ditolak, sepertinya malah bejo sekali ya. Sebelum ngomong malah justru dianya sendiri sudah ngomong bahwa dia mencintai Anda. Atau bisa jadi bisnis Anda berkembang sangat pesat sekali. Atau bisa jadi Anda yang sekarang mencalonkan diri sebagai DPRD di pemilu 2024 ini lolos jadi Dewan Pertimbangan Wakil Rakyat ya di daerah. Atau bisa jadi yang Anda mencalonkan di pusat itu lolos juga gitu ya. Atau bisa jadi Anda ya posisinya sekarang ini asmaranya ada kekacauan, ada pihak ketiga yang menjebatani, akhirnya kembali harmonis kembali. Anda yang posisinya belum hamil-hamil, beruntung sekali setelah terapi, beruntung, bejo, positif, hamil. Atau bisa jadi Anda yang posisinya berkarir dalam artis, perfilman, atau mungkin hal lain, sangat bejo, beruntung sekali Anda dijadikan pemeran utama ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang ketiga dan ini adalah kartu bejo kalian ya di bulan Februari ya. Bagi teman-teman yang ingin support kami lewat Dana, silakan cek deskripsi. Di situ ada akun Dana kami, Bank BCA maupun kripto. Bagi yang support kami lewat Dana, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah, kaya raya dan makmur, dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya. Amin ya. Kita ambilkan kartu yang ketiga dan ini adalah kartu yang punya nasib baik dan milik Anda ini ya. Kartu ini adalah gambaran dari Sio ya, yang punya karakter orangnya sangat energik. Orangnya lincah, cerdas, cerdik, pintar ngomong, pintar mempengaruhi orang lain, tipikal orang yang selalu bergerak, tipikal orang yang selalu berpikir, tipikal orang yang setia, selalu memberikan kejutan terhadap pasangannya. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot, yaitu Sio Monyet. Ya, ini benar adalah Sio Monyet di bulan Februari ini benar-benar bejo, benar-benar hoki, benar-benar beruntung ya. Dalam soal keuangan, dalam soal asmara,
dalam soal bisnis, karir, itu mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali yang tidak disangka-sangka ya. Bisa jadi Anda yang kemarin itu nggak jadi dipromosikan, sekarang dipromosikan. Anda yang posisi sekarang ini keuangannya nggak baik sekarang ini, ada aja rezeki datang bertubi-tubi pada Anda yang membuat Anda banyak uang, menjadi kaya raya ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang keempat dan ini adalah kartu keberuntungan Anda ya. Bagi teman-teman yang pengen nyawer super tank silakan, besar kecilnya sawaran super tank terserah kalian. Bagi yang nyawer super tank, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah, kaya raya dan makmur dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya. Amin ya. Kartu yang keempat kita ambilkan dan yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Sio ya, yang punya karakter orangnya tipikal orang yang agresif, sangat lincah, sangat cerdik, tipikal orang yang suka olahraga ya, sehingga badannya sangat atletis, terus bodinya oke, terus wajahnya sangat segar. Tipikal orang yang suka bergaul juga, tipikal orang yang humble, wawasannya sangat luas sekali, terus orangnya mudah beradaptasi di situasi kondisi apapun, lingkungan kerja baru, teman baru, dan orangnya sangat suka memberi kejutan terhadap pasangannya, tipikal orang sangat setia dan romantis. Kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot, ramalan tarot, prediksi tarot, yaitu Sio Kuda. Ya, ini adalah Sio Kuda yang benar-benar bejo, benar-benar beruntung, benar-benar hoki, benar-benar punya nasib yang sangat baik sekali ya di bulan Februari ini. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apa yang diinginkan itu terwujud secara nyata dengan sangat mudahnya. Ada aja ya keuangannya yang membuat dia dapat uang. Ada aja ketemu dengan orang-orang yang memperlancar usahanya, bisnisnya, kepentingannya, tujuannya ya. Benar-benar hoki ya di bulan Februari ini. Itu adalah di antara 12 CEO yang benar-benar bejo, hoki, beruntung, yang punya nasib baik sekali ya. Sehingga apa jadi harapannya, impiannya, tujuannya itu terwujudkan dengan sangat mudahnya. Apakah di luar CEO ini nasibnya akan baik, nasibnya akan bejo, nasibnya beruntung, bisa jadi. Tapi kalau dilihat di kartu yang potensi besar punya nasib baik, bejo, beruntung, yaitu Sio Babi, Sio Kambing, Sio Monyet, dan Sio Kuda. Selamat ya bagi kalian yang mengalami nasib yang sangat baik sekali ya. Syukuri apa yang Anda dapatkan. Jika dapat uang yang sangat banyak, jangan lupa untuk sedekah. Karena dengan begitu hidup Anda semakin lebih berkah, lebih baik, dan lebih berkembang. Itu aja readingan dari kami. Jika ada pertanyaan, request, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan jika berkenan, gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki. Beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Bagi Anda yang nonton dari awal sampai akhir, saya doakan agar selalu sehat, bahagia, beruntung, sukses, kaya raya, dan makmur. Amin ya.